Jadi menjelang akhir tahun, banyak dari masyarakat kita akan melakukan wisata berlibur. Kebetulan juga pada saat ini dilaksanakan operasi Zebra Semeru 2021. Sehingga tindakan kami untuk mengantisipasi adanya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan-kendaraan bus, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Batu melaksanakan survei atau himbauan kepada pengelola bus pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Untuk siang ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan rekan-rekan. Nanti kegiatan kita hari ini memeriksa ke tempat PO bus pariwisata. Tidak semua dari pengelola PO bus pariwisata yang bisa menerima dengan kedatangan kami. Namun demikian, kami tetap upayakan atau tekankan kepada anggota untuk berlaku sopan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi rekan-rekan, tolong nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan ini tetap kita jaga kesopanan, ramah-tamah, tetap humanis kita lakukan agar ada simpati dari pengelola bus pariwisata. 86 ya, rekan-rekan ya. Cep, 86. Dalam kegiatan kali ini, beberapa hal yang kami lakukan bersama anggota, terutama dengan masa pandemi, jadi kita lihat prokes yang dilakukan oleh PO bus pariwisata. Juga tentang kelaikan jalan atau angkutan kendaraan tersebut. Seluruh pengecekan kami bersama anggota sudah dilakukan dan kami dapatkan peraturan prokes yang dilakukan oleh PO bus, juga kelaikan jalan kendaraan bus tersebut cukup memuaskan. Jadi kami harapkan kepada pemilik PO bus pariwisata tetap melaksanakan prokes baik kepada karyawan maupun kepada masyarakat yang akan menggunakan bus Anda. Sekaligus juga tetap melaksanakan uji secara berkala untuk kelaikan kendaraan bus Anda. Demikian, terima kasih.